Calon Wakil Gubernur Banten Ade Sumardi melakukan kegiatan kampanye belusukan untuk bertemu dengan masyarakat di Kabupaten Lebak, Banten pada Senin 30 September 2024. Kedatangan calon Wakil Gubernur Banten disambut oleh masyarakat yang sudah menunggu kedatangannya. Setelah menyapa warga, calon Wakil Gubernur Banten langsung berdialog dengan masyarakat. Dalam dialog bersama masyarakat, Cawagub Banten ini menyampaikan bahwa masih ada sebagian infrastruktur yang masih rusak dan masih banyak rumah warga yang tidak layak huni. Calon Wakil Gubernur Banten Ade Sumardi menyampaikan, jika dirinya bersama Airin Rahmidiani terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, maka ruas jalan poros desa akan segera diperbaiki. Lebak ini adalah butuh infrastruktur yang memadai. Maka ketika Airin Ade menjadi Gubernur, jalan-jalan poros desa itu akan kita tangani. Ya. Statusnya tetap jalan poros desa, tetapi anggaran yang kita bangun dari Provinsi Banten. Kenapa? Ini untuk memantik ekonomi rakyat di desa. Kalau jalannya buruk, siapa yang mau datang ke desa itu? Ketika rakyat mau bertani, bercocok tanam, menanam singkong, menanam jagung, menanam apapun, nggak laku dijual. Kenapa? Karena jalannya rusak. Menurutnya, akses jalan poros desa merupakan akses bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas seperti bertani, membawa hasil pertanian, sekolah, dan akses jalan untuk menuju pelayanan kesehatan. Nana Soekarno, jurnalis Banten TV dari Lebak, memberitakan. Yang keempatnya, setelah keluar sekolah, kudu gawe. Berarti lapangan kerja, betul?